Sejumlah konsumen mengeluhkan motor mereka rusak usai melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU Pesanggaran, Banyuwangi. Motor warga tersendat-sendat saat berjalan dan macet. Usai diperiksa, hasilnya mengejutkan. Warga menguras isi BBM dalam tangki ternyata diduga telah bercampur dengan air. Kondisi itu terlihat dari potongan video warga yang viral di sejumlah laman media sosial dan pesan berantai melalui WhatsApp. Dalam video itu menunjukkan, warga sedang menguras tangki BBM motornya yang diduga bercampur air. Dalam rekaman itu terlihat jelas, warna cairan dalam tangki mirip dengan air tawar. Bahkan, warga lainnya menunjukkan hasil kurasan tangki yang berisi air di dalam botol. Di sisi lain, warga memperlihatkan sejumlah motor di bengkel yang mengalami gejala kerusakan yang sama usai mengisi BBM di SPBU tersebut. Halo, assalamualaikum. Ini di pom Pesanggaran, banyak kasus sepeda dan mobil macet habis diisi, Mas. Ini contoh mobil yang habis diisi dari pom, yang isinya air, semua tadi air isinya. Ini air semua, Lur. Pom Pesanggaran. Kelo lur ngisi ning pom isine banyu iki lho, pedae macet kabeh. Komplain jalan hari ini buktine ya. Kelo pom Sanggar lur, isine bensin iki. Isine banyu. Bensin iki diganti banyu ambek pom Sanggar. Kelo lur, sakmene akeh pedha macet kabeh mari ngisi ning pom. Iki lho banyu isine lur. Iki lho. Ayo diviralne lur. Campur banyu iki lho. Wake sing macet mari kopo. Iki ibuke ngamuk-ngamuk iki. Arep dilabrak iki. Ayo Bu, ngomong apa Bu? Komisine banyu iki. Nggih. Jangan lupa subscribe ya!